tak penuhi janji, wali kota ini dipasung warga. Berita ini dikutip dari Detikcom, 8 Maret 2018. Seorang wali kota di Bolivia dipasung warga. Alasannya gara-gara wali kota itu dianggap tidak memenuhi janjinya. Dia adalah wali kota San Buenaventura, bernama Javier Delgado. Foto Delgado yang dipasung oleh warga menggemarkan Bolivia dan dunia. Seperti dilansir BBC Munde, Kamis 8 Maret 2018, peristiwa ini diceritakan oleh wartawan Radio Fight, Edgar Ramos, yang meliput hal tersebut. Delgado dipasung karena dianggap ingkar pada janjinya sendiri. Delgado juga disebut tidak pernah menerima warga di kantornya. Saat Delgado datang, warga menolak untuk menerimanya jika Delgado tidak dipasung terlebih dahulu. "Mereka tidak mengizinkan saya bicara," kata Delgado kepada BBC Mundo. Pada akhirnya, Delgado menerima hukuman itu untuk menghindari konflik yang lebih besar. Wali kota Delgado dipasung selama 40 menit. Ternyata, ini bukan kali pertama Delgado dipasung warganya sendiri. Dua peristiwa sebelumnya terjadi pada tahun 2015 dan tahun 2016 dengan alasan yang sama, yaitu ingkar janji. "Pada kali ketiga, ada misinformasi soal aksi saya," kata Delgado. Delgado mengaku selama ini sudah memenuhi janjinya, di antaranya membawa masuk listrik, jaringan komunikasi, hingga membangun jalan. Selain memasung Delgado, warga juga menuntut agar wali kota tersebut dipecat. Bagaimana menurut Anda jika ini diterapkan di Indonesia? Setujukah atau tidak setuju? Silakan komentar melalui komentar di bawah ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Terima kasih.